Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi kali ini aku mau ngelanjutin Shopee haul aku yang episode ke-3. Yeay. Jadi aku beli 4 baju, aku beli di satu toko aja. Ntar aku cantumin di description box. Dan nama tokonya itu adalah AC Fashion. Oke, jadi aku mau unboxing. Jadi kita buka bareng-bareng. Ini dia baju-bajunya yang aku beli, ada 4. Dan warnanya sangat warna-warni. Jadi ini baju-baju model Korea yang lagi ngetren gitu guys. Zaman sekarang kan lagi kayak musim banget kan baju-baju Korea yang kayak ada puff-puffnya gitu. Jadi aku bakal buka, kita buka bareng-bareng. So, baju yang pertama bakal aku buka, ini aku beli di AC Boutique juga. Aku beli yang Avi Algita Top. Aku beli yang warna mustard. Harganya Rp37.000. Kita buka. Lanjut ke baju yang nomor 2, aku beli di sama toko yang sama dan harganya Rp42.000. Namanya Blue Revy. Aku pilih yang warna soft blue. Jadi kayak gini. Mari kita buka sama-sama. Cuma di bagian sini tuh dia nggak kenceng gitu loh, jadi kayak ntar gampang jatuh. Dan untuk baju yang ketiga, aku beli di toko yang sama, namanya Blues Laura, harganya Rp34.000. Di sini ada 4 warna, ada warna mustard, merah, putih, dan hitam. Aku sebenarnya udah punya warna hitam. Dan aku pengen beli lagi karena aku suka banget sama baju ini. Aku beli yang warna putih, jadi ini dia, kita buka sama-sama. Terakhir, aku beli di toko yang sama juga, harganya Rp40.000, masih under Rp50.000. Namanya Blues Ruby. Aku beli warna Dusty Pink. Jadi dia ada berapa warna ya tuh? Jadi tadi itu baju yang aku try on haul. Aku beli di Shopee, di satu toko aja di namanya apa tadi ya? Oh, AC Boutique. Aku beli di situ. Aku beli 4 baju Korea yang lagi zaman sekarang, lagi ngetren banget kan. Nah, itu harganya murah-murah banget, under Rp50.000 aja. Dan ada beberapa baju yang aku suka. Sebenarnya aku suka banget sama yang warna putih yang ini. Karena ini tuh bahannya juga tebel dan dia puffnya bener-bener ada di bagian tangan dan aku suka itu nggak ngepas dan nggak bikin sesek gitu, ngerti nggak sih? Dan karena sebelumnya aku punya warna hitam dan aku suka, makanya aku beli lagi warna putihnya. Dan yang baju kuning tadi itu sebenarnya aku suka, cuma dia kayak agak beda di foto, cuma masih bagus untuk dipakai. Dan yang biru, aduh sumpah aku bener naksir banget sama baju itu sampai aku beli. Karena di foto itu dia warnanya lebih muda, soft blue yang bener-bener kayak soft blue. Dan tapi ternyata dia rada ngetat dan di bagian sininya tuh dia kayak nggak kenceng. Sedangkan kalau di foto kayak emang bener kenceng banget gitu kan. Tapi bisa diakalin, tapi menjahit bisa dikecilin, gampang. Ya kekurangannya itu aja sih. Dan yang pink aku suka, cuma warnanya juga sama, beda sama di foto karena dusty pinknya yang lebih muda pinknya, cuma gak masalah karena pinknya juga gak pink jelek karena aku juga suka pink. Dan sama, ini juga kegedean, bisa dikecilin gampang. Jadi aku paling suka ya yang putih ini, aku yang suka yang ini. Dan harganya cuma berapa ini tadi? 30 ya? Aku juga cek ya. Tuh, harganya cuma Rp34.000, yang kayak bener-bener bagus. Dan ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya, puffnya bener-bener ada gitu. Tapi gak masalah, karena ya emang ada harga, ada barang gitu. Tapi bener-bener di sini bagus-bagus kok. Kalian tinggal cek aja langsung ke Shopee-nya, karena dia banyak model dan banyak yang lucu-lucu gitu. Jadi kalian tinggal cari pelan-pelan, kalian pilih deh, masukin ke keranjang. Jadi guys, gitu dulu untuk Shopee haul aku kali ini.
Kalau kalian penasaran dan pengen lihat video-video apa yang aku upload, kalian bisa sering nonton dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan aku upload video dan dinyalain lonceng notifikasinya. Dan habis itu aku bakal terus update tentang makeup tutorial, tentang beauty, dan aku bakal mungkin main game dan ada haul Shopee lagi. Thank you guys, see you on my next video. Bye.